Kebakaran terjadi di Jalan Cempaka, Desa Jawa Laut, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan pada Rabu dini hari. Dari data yang diterima oleh Kepala UPT Damkar Kabupaten Banjar, Gusti Yudi, terdapat 5 unit rumah warga Desa Jawa Laut yang terdampak dari peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 1:48 waktu setempat. Dari dugaan awal, kejadian diakibatkan korsleting listrik. Tim Liputan TV Desa melaporkan.